Hello guys, welcome back to my channel. Oke, di video kali ini saya mau ngasih tahu ya, ada web gratisan penghasil koin kripto ya tentunya. Dan website ini sudah legit ya, karena saya sudah buktikannya. Cara mainnya cukup mudah, jadi kita tinggal klaim-klaim aja. Ini klaimnya unlimited ya guys, unlimited. Lalu winrownya juga cukup rendah. Tadi udah saya coba withdraw dan itu masuk ya ke sini ke wallet saya. Lihat Indodax ini, jadi bisa kalian lihat ya di sini. Kita lihat notifikasinya. Nah, di sini bisa kalian lihat ya. Deposit 0,011 TRX telah masuk ke akun Anda. Kalian juga bisa lihat sendiri ya tanggalnya ini 7 November. Jamnya juga bisa kalian lihat 10.37 karena saya baru ya di sini. Oke, sebelum lanjut ke websitenya, buat kalian yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan video terbaru nantinya dari saya. Oke. Oke, lanjut aja ya, kita langsung ke websitenya. Di sini kita ambil dulu ya alamat wallet TRX-nya. Kita scroll terus ke bawah. Nah, di sini ada Tron ya. Ini ada TRX Tron, kita salin. Kita buka dulu Tron-nya. Sedikit lemot ya, guys. Memang jaringannya ini jelek. Nah, di sini kita klik yang ada di sini ya. Kita klik mengerti tampilkan. Nah, di sini kita klik copy. Lalu kita salin. Setelah kita salin, kita langsung masuk ke websitenya aja. Nah, ini ya guys websitenya. Jadi di sini kita tinggal tempel. Nah, gini ya, kita tinggal tempel walletronnya. Di sini kalian bisa gunain walletron yang lainnya ya, asal jangan nanti windrownya jangan ke Vincent Hub karena gak bakal masuk ya. Oke, lalu klik saya bukan robot. Di sini kita selesaikan dulu captcha-nya ya. Ini oke. Oke, kita verifikasi. Lalu kita klik get started. Nah, di sini cara mainnya di sini cukup mudah ya. Di sini saldo saya atau di ini aja saya ada 0.038. Lalu di sini jika kalian mau withdraw di sini, kalian tinggal masuk ke sini ya. Kita cek. Nah, di sini ada menu withdraw, ada payment, ada referral juga buat kalian yang mau ngundang teman kalian juga, silahkan ya. Jadi di sini jika kalian mau withdraw, kalian tinggal klik di sini. Kalian klik withdraw. Nah, di sini setelah kalian klik withdraw, kalian klik di sini ya, di sini nanti kalian bakal diarahin lagi ke yang link kita contoh ya. Kita klik withdraw. Nah, nanti kalian bakal diarahin short link seperti ini. Nanti kalian tinggal klik aja ya. Ini saya bukan robot, terus kesannya ikutin aja ya, ikutin terus sampai sana, sampai beres ya. Lalu tadi saya udah window di sini. Di sini payment, kita lihat paymentnya ya. Payment, nah di sini bisa kalian lihat sendiri ya. 0.011 sama kan sama yang tadi di wallet Indodax saya. Kita lihat lagi di Indodax. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, 0,011. Nah, jadi website ini sudah terbukti legit dan membayar. Oke, cara bermainnya di sini cukup simpel ya guys. Jadi di sini cara bermainnya kita tinggal klik ini, saya bukan robot, kalian klik
sini nanti bakal keluar captchanya. Kadang keluar captchanya, kadang enggak ya. Captcha kayak tadi itu kayak pilih 3 motor atau 3 mobil gitu. Nah, setelah tanda centang seperti ini kalian klik claim. Oke, sudah sukses. Kalian bisa lihat sendiri sukses ya. Nah, di sini kita claim lagi ya. Nah, nanti tinggal claim-claim aja kayak gini, guys. Terus aja claim. Nah, sini kan captchanya kayak gini ya. Kadang keluar kayak gini, kadang enggak. Kayak tadi. Oke, verifikasi. Kita claim lagi. Oke, udah pertama ya guys. Jadi 0.04 di sini kalian bisa lihat sendiri. Lalu di sini juga ada ya visit link. Nah, visit link ini kalian bisa visit. Short linknya itu nanti kalian bakal dapat 0.01. Oke, kita coba aja ya. Klik. Oh, rupanya berat nih di HP. Pokoknya kayak gitu ya guys. Jadi kalian tinggal klik visit aja. Nah, bisa ya. Nah, nanti tampilannya akan short link seperti ini ya. Kalian tinggal klik di sini. Mobil. Oh, mobil yang masih ada. Oke, verifikasi. Oke, kita scroll lagi ke bawah ya. Kita klik, click here to continue. Oh, ke sebelah kayak gini kita balik aja ya. Kita balik ke sini. Ribet guys kalau misalnya di handphone, enakan di PC. Kalau di PC itu cepet. Mana ini? Ribetnya kalau di handphone kayak gini. Nah, di sini kita klik get link ya. Coba ya guys, ini mungkin karena jaringan lemot atau emang HP-nya yang lemot. Jadi intinya seperti itu ya guys. Di sini mungkin agak ini saya. Kalau nggak di apa PC sedikit ribet. Jadi tinggal kalian tinggal klik claim aja ya, continue seperti itu. Oke, jadi cara mainnya cukup seperti itu aja ya guys. Nggak sulit dan nggak terlalu ribet. Jadi nanti jika kalian mau withdraw, kalian tinggal klik di sini. Kalian klik withdraw. Minimum withdrawnya itu
0.01 ya guys, 0.01. Jadi bisa kalian withdraw langsung ke wallet kalian. Kurang lebih masuknya itu 5 sampai 10 menitan lah nanti masuk. Oke, jadi mungkin cukup sampai sini aja videonya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita ketemu lagi nanti di video selanjutnya. Bye bye.